Kembali lagi tidak bisa jalan. Kali ini saya akan unboxing lebih ya, dan saya tes ya. Ini seri yang 02 ya, yang new fitur tadi. Ini kelihatan banget premium ini. Ini yang ditaruh apa aja, manualnya termasuk lengkap ya. Kali ada yang enggak lengkap, tapi bukan lebih. Dapat remote ya, dapat baterai. Dapat silika gel, ini jarang loh ada seller yang masih silika gel. Kabelnya dan STB-nya dan ini ada kartu garansinya ya. Oke, saya ini dulu. Kalau ini update-nya gini, dia resmi dan gampang banget nyarinya. Tapi untuk beberapa hal nggak, agak susah. Sorry nih ada loncengnya tuh, bentar. Oke, nah lanjutkan karena ada. Ini bisa langsung download aja di sini. Kalau yang pakai Lubi ya, gampang banget. Masih ini masih saya kira lepas. Seperti ini. Iya, untuk harga memang sudah turun ya. Ini 240. Kalau misalnya beli yang offline paling di toko itu 265, 275, 300. Ya, 265, 300 lah. Tetap kalau ini 240 ya, kalau di offline ya bisa, tergantung sellernya juga sih sebenarnya, tapi kebanyakan pasti jual 275. Oke ya, kayak gini bagus. Ini saya langsung coba aja ya, yuk. Ini waktu pencarian ya. Ya, tampilannya beda sih. Ya, kita tunggu bentar dapat berapa di sini ya. Misalnya tiap tempat itu dia beda kalau pakai antena dalam. Disarankan pakai antena luar aja ini. Sinyalnya lebih kuat kalau di luar. Ya, saya skip dulu nanti biar kelihatan dapat berapa. Jadi aku sudah pindah tempat ini ya. Jadi ternyata cuma dapat 4 dibanding misio bisa banyak ya, sama Advan juga banyak ya. Ini sudah pindah tempat cuma dapat 4, mungkin saya coba ganti antena aja, tapi intinya bisa lah, bisa lancar. Ini, ya paling gitu aja, yang penting ini lancar. Sarankan antena luar aja, untuk antena dalam memang nggak begitu bagus ya, tapi udah dapet sinyal bagus ini, yang penting dapat dulu lah sinyalnya. Overall oke ya ini ya. Oke, paling gitu aja ya, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video lainnya dan terima kasih.